Hai, assalamualaikum. So hari ni aku nak test baju Maxfly model MR10 ni. Aku nak test sama ada baju ni betul ke dia kali saiz ataupun omong-omongan sahaja. So let's go babe. Okay, kalau lihat pada video sebelum ni, aku dah buat unboxing baju ni tentang ciri-ciri baju ni semua. So kali ni aku nak try nak pastikan baju ni betul-betul kalis air ataupun tidak. So aku memang tak pakai glove, aku sengaja tak pakai glove supaya aku nak tengok sama ada air tu akan masuk atau tidak dekat celah-celah tangan tu, dekat celah-celah apa ni, pergelangan tangan tu kan. So itu memang biasalah bila kena naik motor, pegang pegang handle tu, so air tu memang akan masuk dekat belah-belah lengan. So bila kita tengok dekat lengan baju tu, dia memang ada macam grip dekat, so masuk ibu jari tu kan. So nampak macam agak fit jugalah kan. Dia akan mengurangkan lah air yang masuk. So kalau naik hujan, kalau pakai glove lagi cantik lah, lagi best lah aku rasa. Okay, kalau kau tengok aku dah pakai sampai tain, sampai leher semua dah tutup proper. Seluar pun aku pakai seluar hujan daripada Maxfly ni, yang diberi sekali dah dengan baju ni one set. Tapi tak nampak dalam video ni, tapi aku dah pakai sekali. So aku boleh cakap lah, baju hujan ni so far tak ada masalah, air memang tak masuk. Dan untuk seluar pula, seluar dia agak senteng sebab aku ambil size S. Dia tak boleh pilih size yang berbeza tau, baju size S, seluar aku size S jugalah. So bila pakai S tu dia macam senteng sikit. Aku ni tak adalah tinggi sangat, ketinggian aku dalam 165 cm macam tu. Tapi bila pakai seluar ni, dia bukanlah senteng. Dia bila pakai tu, kau akan pakai seluar tu dekat luar kan, dia macam tindih. Kalau dalam tu seluar jean, kau akan pakai seluar hujan tu dekat luar. Jadi kena ambil seluar yang besar sikit, tapi tak boleh. So terpaksa lah meredah jugalah hujan-hujan ni kan. So air tetap akan masuk dekat bahagian kasut. Walaupun kasut yang aku beli tu memang kasut, yang kasut yang aku pakai sekarang ni memang kasut waterproof, memang terbukti waterproof, tapi kalau dah air masuk dari atas memang tetap basah lah dalam kan. So memang tak boleh buat apa-apa. So bila seluar hujan ni dia terlalu senting sikit, so air hujan tu tetap akan masuk dalam kasut korang. So korang kena beli something macam leg sleeve kot untuk waterproof. So untuk protect supaya air tak masuk dalam kasut lah. Tapi make sure kasut tu kena waterproof lah. Kalau tak function jugalah. Okay, so kalau sembang pasal baju hujan ni pula, okay, ni aku bawa ni dalam hujan yang agak lebat lah. Walaupun nampak dalam video ni nampak macam biasa je, macam tak lebat je kan, tapi hakikat sebenarnya memang lebat. Kalau aku jalan-jalan tanpa pakai baju hujan ni, sampai rumah tu lencun juga. Ni kawasan perumahan aku je ni, jalan-jalan dalam distance tu lebih kurang dalam 5 km kot. Dalam 5 km macam tu lah. So aku spend dalam lebih kurang dalam 10 minit ni tu atas motor ni. Nampak tak? Dia agak lebat sebenarnya. So dalam baju ni aku pakai t-shirt biasa je, so memang sejuk sikit. Walaupun kain dia sebenarnya tak tebal, dia macam dia tebal sebenarnya, tapi taklah terlalu tebal sampai yang memanaskan. So bila pakai baju hujan ni dia rasa selesa dan rasa tak panas lah bila pakai. Kemudian apa lagi ya? Kalau lah bahagian sleeve semua tak ada masalah. Okay, kalau kat bahagian zip tengah tu, dia memang ada lapisan lah. Kalau korang tengok video sebelum ni, aku dah tunjuk, memang ada lapisan dekat dalam. So dia bertindih kat zip tu satu hal, lepas tu dia ada tindih satu lagi lapisan. Dan lapisan kedua, possibility untuk air tu masuk dalam baju adalah sangat tipis lah. Kalau kat highway kan, memang kebiasaannya kalau hujan lebat tu memang lencun teruk lah kan. So dan hujan tu biasa lama. Tapi kalau ni hujan tu lebat tapi dia tak lama lah, dalam 10 minit aku spend. So untuk jangka masa tu memang air tak masuk lah. Dan aku rasa untuk jangka masa panjang mungkin tak masuk juga aku rasa. Mungkin tak masuk juga. Aku tak boleh nak kata 100% lah sebab tak try lagi. Okay, kelemahan yang aku rasa baju ni paling ketara lah, yang aku rasa leceh sikit kan. Bila korang tengok, bila aku nak buka baju tu, dia leceh tau sebab dia ada banyak lapisan nak kena buka ni buka tu. Lepas tu dekat bahagian hook tu memang susah jugalah nak buka, kebab kecil. Okay, aku yang tengah check phone sama ada masuk air ke tak, basah ke tak, rasanya okay kot, tak basah. Kemudian apa lagi demi kelemahan dia? Oh ni, baju ni kurang, tak banyak sangat poket. Tak silap aku poket dia ada satu je dekat dalam tu, yang tempat aku keluarkan phone. Tu je lah poket dia.
Okay, kau nampak tak dekat seluar tu, nampak tak dia punya senteng tu, dia macam memang ngam-ngam je ketinggian aku tu, ngam-ngam seluar tu. So kalau aku pakai, nampak aku, kasut aku tu dah kasut book tau, so dia agak tinggi juga high cutnya kasut, so air tetap akan masuk jugalah kalau pakai seluar hujan ni, tetap akan masuk dekat bahagian kasut. Tu sebab aku saja kena pakai sleeve lah, sleeve untuk kasut. Tapi seluar dia bagi aku macam tak berapa high quality sangat, macam nipis sikit, mungkin mudah koyak lah. Okay, aku rasa tu saja daripada aku hari ni. So jangan lupa subscribe, like video ni dan share lah kalau bermanfaat. Okay, dan jangan lupa tekan butang loceng. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi pada next video. Ciao.